dan insya Allah anak-anak kita itu menjadi generasi Qurani yang akan melanjutkan kita ke depan. Dan harapan kami juga bahwa di sini akan tumbuh, akan berkembang, akan berkembang lagi ya sebagai center pengembangan Islam di Bumi Tegar Beriman. Saya teringat oleh sampaikan oleh sahabat saya tadi. Lagi, Puntan, lihat ke sini dulu. Sampai jumpa.